Kendal bebek. Ini sebentar lagi ya. Sini. Kunci jebur. Jadi kunci nenek. Masukin ke lubang pintu. Hilang. Hilang gitu. Alhamdulillah. Yo, come on. Ha ha ha. La 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 la. Hari ini di Sule Channel ada Uye, ada Anton, ada Sule. Kita akan adu anekdot dongeng cek sunama. Siapa yang lucu pasti tertawa. Pasti tertawa. Yang tidak lucu, nanti kita akan dihukum semena-mena, oke? Okay? Semena-menanya itu yang gak jelas. Semena-mena. Ya, terserah. Itu tuh kagak ada batasan kalau semena-mena. Gak ada, gak ada batasan. Gak ada batasan. Mau dicoret pakai sile. Mau dicoret pakai sendok. Itu dituring, Pak. Oke okay, ya? Itu mah, bukan hukuman, itu mah punishment gitu. Okay. Kita hiburan aja lah. Ya. Lucu gak lucu, kita tertawa lah ya. Yeah. Kita jangan melihat dari hukumannya, oke? Okay? Jangan. Yo, okay. Tapi udah kepikiran hukumannya juga sekarang nih. Iya, semena-mena. Oke, okay. Siapa dulu yang... yang beranekdot? Yang punya hajat. Iya, yang punya hajat. Oh. Okay. Nanti kita mengikuti okay. Yang punya hajat, baru undangan datang. Nah. Oke, okay, jadi begini ya. Jadi di sebuah kampung, ada perempuan. Perempuan itu janda. Jandanya udah 2 tahun. Lama, bahkan sudah nyampe 3 tahun. 2 tahun ya 2 tahun. Kalau 2 tahun ya kita cerita dulu, ya 2 tahun tuh. Kan belum apa-apa udah lucu. Sekarang udah 2-3 tahun dan alhamdulillah menginjak ke 4 tahun. Pak ini cerita kapan ini, Pak? Tiba-tiba udah dari 2 tahun sampai 3 tahun. Pokoknya udah menginjak 4 tahun. Pokoknya 4 tahun lah. 4 tahun. Ya, nah sekarang 4 cerita, tahun nih. Cerita yang kelima. 5 tahun, ya. Jadi namanya itu Sinarsih. Namanya Sinarsih. Kan udah 5 tahun kalau udah janda dia gatal. Ya, pengen melakukan sesuatu hal yang diinginkan. Tapi dia nggak ada pasangan. Tapi ya udahlah, nggak dipikirin lah. Yang penting mah gue happy, kata Sinasi itu. Ah, penting mah siang ya Mel. Dan suatu ketika dia mandi di kali. Mandi di kali kan pakai kain samping gitu ya, kain samping. Gak apa apa dalamnya. Jebur ke kali. Kan otomatis sih kain sampingnya ke atas. Atas dong. Ya udah dia mau mandi. Mandi aja. Ya, mandi. Tiba-tiba dari ujung sana ada bebek meri. Bebek. Oh, datang. Kucul. Gede kan? Gede. Terus gitu, dia tuh nggak sadar, dipatokin aja. Puk, puk, gitu ya. Si apanya? Itunya. Si itunya tuh dipatokin, tuk. Oh, kaget dia. Disangka cacing. Gitu kan? Dia disangka cacing. Padahal itu, ya. Asyik gawel.
Hus. Nah, udah. Suruh pergi. Mandi lagi, dasar bebek katanya. Ganggu aja Narsi lagi mandi. Gitu. Mandi lagi, San. Tiba-tiba ada lagi bebek. Anaknya. Anaknya kan pematuknya itu, si paruhnya itu belum ada, belum keras. Iya, belum ada. Masih lembek. Set, patukin. Enak. Diliatin sama si Narsi, San. Aduh, bebek kecil katanya. Biarin ah. Udah terus tiba-tiba dia mau muncak kan, mau orgasme pas mau naik ya, pas mau puncaknya si bebeknya pergi. Hah? Oh, karena hey mau kemana, sini terus dikejar-kejar sampai ke kampung si Narsi. Dan bebek ini sebentar lagi ya. Dikit aja. Sini. Oke, ya. Ketawa ya. Ini bukan ceritanya yang lucu, tapi peragaan. Iya, pembawaannya. Loh, ya itu cara masing-masing. Harus. Yo, cerita lucu bisa jadi lucu, cerita tidak lucu bisa jadi lucu. Cerita lucu bisa jadi tidak lucu kalau kita membawakannya. Tapi ini aman. Aman dong. Aman. Kan lu enggak baut. Oh iya. Iya. Yeah. Okay. Aman. Udah. Ya, sweet. Sweet dong. Udah. Lu apaan? Sweet bisa gitu dong. Sweet. Mana sih? Sweet Cina, sweet apa? Berarti yang hajat yang nentuin ya. Nah, kamu dulu. Kamu udah siap belum? Ayo siap dong. Okay. Masa enggak siap? Harus siap. Nah, harus siap. Dari dalamnya foto gua bukti. Jadi di satu daerah, Pak, ada yang namanya namanya daerah-daerah pinggiran itu masih percaya namanya mitos. Mitos di mana mitos itu makan mie sambil atos? Nah, itu beda lagi, Pak. Oke. Mitos. Ya, mitos. Ya. Mitos sesuatu hal yang janggal, yang belum tentu benar keberadaannya. Ya, itu kata orang-orang tua dulu lah. Iya. Oke. Oke. Terus, jadi di daerah itu ada mitos. Jadi kayak ada suatu sumur yang memang dibilang sumur itu sumur keramat. Iya, iya, iya. Nah, di sumur keramat itu memang orang-orang itu percaya bahwa apapun yang kita inginkan ataupun memang kita sebutkan ucapan adalah doa. Nah, itu okay. Dia. Nah, karena di daerah tadi dibilang mitos dan mereka itu percaya, ya namanya juga orang dulu kan. Jadi banyak orang-orang desa itu yang pergi ke sana. Mau jadi kaya. Yang penting mereka datang ke sana. Tadinya emang apaan sih hal-hal seperti ini, tapi ada yang membuktikan bahwa ke sana datang mandi di sana ngejebur. Sebelum nyebur tuh mereka meminta permintaan dulu bahwa saya ingin muda kembali. Jebur situ. Jebur. Muda. Iya, pergi tua muda kembali. Wah, cantik. Nah, akhirnya kan ada omongan-omongan lagi kan dari si bapak atau si teteh-teteh itu yang tadinya tua menjadi muda. Menyebar lagi mitos-mitos itu. Jadi makin dipercaya. Jadi apa yang banyak yang pengen membuktikan. Jadi ada laki-laki pengen jadi perempuan. Pengen jadi perempuan jebur. Jebur. Jadi perempuan. Oh, secirung metu sok-sok ya, nyata. Iya, betul. Sakitnya di tempat. Nah, keramat. Keramat. Jadi sampai udah tidak tahu umur segala macam banyak datang ke situ sampai banyak yang memang ngantri lah. Ngantri. Udah kayak udah dimangoleh. Kayak ponari lah. Ponari. Iya. Iya. Jadi pas ngantri mungkin namanya sumur becek, Pak. Jadi ada nenek-nenek yang mau minta permintaan. Itu nenek-nenek pengen apa tuh? Kepleset dulu, belum minta-minta kepleset. Kunci jebur. Muncul. Nenek-neneknya jadi kunci. Iya. Gitu dong. Ya, lumayan. Sebetulnya itu kata-katanya jorok ya. Kalau jorok lebih lucu kan? Lebih lucu ya, sebenarnya. Iya, itu kita tertawa karena jadi kunci. Jadi kunci. Jadi nenek-nenek masukin ke lubang pintu. Bayangin ya. Oke, aman. Oke, aman. So, ini yang kedua juga sama sebetulnya. Ada
gua. Di situ sering banyak yang muja lah. Setelah itu muja itu nyipri kayak babi ngepet, nah, ular gitu ya. Okay. Ya. Nah, ketika ada seseorang di situ, dia dikasih, dia pengen kaya, pengen punya istri cantik, pokoknya tadinya pengangguran, pokoknya dia pengen kaya. Nah, itu dikasih telur 3. Nah, gitu. Sama caranya, kalau pengen apapun itu telurnya tinggal dipercayai. Ya udah bawa sampai rumah nih. Aduh, gimana caranya, pengen apa ya? Ah, pokoknya mah gua pengen kaya raya. Push. Wah, langsung mobil ada semua ya. Ada kaya raya. Uang ya, udah siap. Edan. Ya. Wah. Wah, senang dong. Senang, aku ikut senang. Dia taruhnya di mana? Takut ada yang maling. Akhirnya dia taruh di kamar di atas, ditutup aja gitu. Udah, tuh pengen apa lagi, lu udah kaya. Dia ngebayangin, tuh kayaknya pengen cewek cantik nih. Ya udahlah, dia ke atas dia ngambil telur. Pas dibuka, telur itu kegelundung. Oh, jatuh? Jatuh! Kaget! Hidung! Semua jadi hidung. Kasur jadi hidung. Semua jadi hidung. Sama ya? Mobil. Iya, enggak, ini mah beda. Semua jadi hidung, mobil jadi hidung, semua jadi hidung, kursi jadi hidung. Udah, waduh, kok jadi hidung? Gimana nih caranya? Semua jam tangan jadi hidung. Semua yang bangun-bangun jadi hidung. Jam ini boleh aja, jam berapa nih? Hidung, ada bulu hidungnya. Udah gitu. Ada bulu hidung. Waduh, gimana ini? Ya udahlah. Ada satu lagi kan, solusinya tinggal satu lagi. Ya udah, hilangin. Saya yang terakhir pengen semua hidung hilang. Gak! Hilang hidung. Semua jadi sebalik lagi. Hidungnya hilang. Dia juga hidungnya hilang. Alhamdulillah. Lucu. Kalau menurut gua lucu. Lucu. Dia mah ditahan, hidungnya hilang. Kalau lucu semua tuh gak ada yang kena hukuman, Pak Haji. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ini ceritanya kan lu. Lu mah desain tahan. Kita tadi nahan ketawa hidung kemung kepes. Alhamdulillah. Oke. Mata ngiler gimana, Pak? Mata ngiler. Pegang lagi dong, Pak. Malah mau. Kayang, kenapa tuh putri?